disapa dong teman-teman di sini. Kita makan ronde. Ronde, ronda, ronda, ronda. Ya enggak mahal, wong 3 kali putaran kok di 180.000. 1 kali putaran 70.000. 70? Kan kena diskon, dapat diskon berarti kan. Pengen apa lagi? Besok lagi ya, udah kenyang. Sudah kenyang? Ya. Malam ini kita berada di Telaga Sarangan Magetan. Suasana malam hari ini di Telaga Sarangan lumayan ramai ya, karena kebetulan ini juga pas hari Minggu ya. Penginapan di sini rata-rata seharga mulai dari 300-350. Kalau yang di dalam-dalam tadi ditawari sekitar 200 ya. Ada yang sampai 500, 600, 650. Biasanya saya nginepnya di sini nih, di Villa Tiara ini. Cuman malam hari ini full ya. Jadi saya nginepnya di ujung sana. Bapak, enak mantap. Oh, ini Pak E yang bantu saya nyari penginapan tadi ini Pak E nih. Oh iya iya Pak. Oh iya. Terima kasih Bapak. Ya. Oh yang mantap di kolom. Iya. Matur nuwun nggih Pak. Naik sepeda tadi bisa slow. Wah, enggak Pak. Monggo Pak. Tadi dibantu Bapak E itu untuk nyari penginapannya. Kebetulan pada full semua dan Bapak E baik banget. Terima kasih Bapak E, sehat selalu dan murah rezeki ya Pak. Dibuang mau dibuang. Kita nginep di sini ya. Apa ini? Tempatnya mungil, tapi bersih. Nih, penginapan ini di Telaga Sarangan seharga tadi berapa ya? Sekitar 300-an. Ya, berantakan. Rambutan. Oh iya. Jadi bednya bisa ditarik ya. Ini ya. Jadi bednya bed sorong nih. Oh iya nih, ruangan tidak ada AC-nya ya, karena memang di Telaga Sarangan itu sudah dingin. Dinginnya kebangetan guys.
besok pagi saya akan berangkat dari Telaga Sarangan Magetan ini nanti menuju ke Temboro ya. Besok pagi sekitar jam 11 saya menuju ke Temboro karena resepsi pernikahannya pukul 12 siang sampai jam 1 siang. Dan setelah dari Temboro nanti saya akan langsung menuju entah ke mana ya nanti ya. Nanti pokoknya ikuti terus aja lah. Yang pasti saya tetap lanjut lagi, nanti insya Allah saya balik ke Jogja hari Senin. Untuk harga warung-warung yang ada di pinggiran Telaga Sarangan dan juga di pinggiran ini ya penginapan, ini harganya terjangkau ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir untuk makan di sini tidak mahal. Insya Allah rata-rata ya sesuai di kantong lah. Tadi beli nasi goreng aja cuma 15.000 tadi itu. Iya, Ibu. Jadi ini saya minta garam nih ceritanya nih teman-teman. Tadi mau beli tapi malah dikasih sama ibunya. Terima kasih ya Ibu ya. Semoga dagangannya laris. Manis Tanjung Kimpul. Dagangan laris, duitnya kumpul. Untuk apa? Ngolesin di jempol istri saya. Jadi kebetulan jempol tangan istri saya itu agak bengkak. Ini mau saya olesi ini garam dapur ini ya. Dan nanti mau saya bungkus dengan kain. Kasih mama ya. Warung sebelah nih ada seperti angkringan gitu ya, atau warung hik kalau orang Solo bilang ya. Cukup ramai ya. Untuk malam hari ini ya, suasana di Telaga Sarangan memang malam minggu itu selalu ramai tempatnya ya. Ini pada keluar makan malam. Oke ya teman-teman ya, demikian untuk video malam hari ini. Malam hari ini saya nginap di Telaga Sarangan dan besok kita akan lanjutkan ke Temboro Magetan untuk menghadiri acara resepsi dari pemilik bis yang waktu itu saya beli ya, yang Rosan Jaya itu saya beli waktu itu di Temboro Magetan. Dan sekarang pemiliknya itu yang dahulu itu melangsungkan atau menikahkan anak putrinya, dan kebetulan saya dapat undangan, dan besok pagi insya Allah saya akan hadir di Temboro Magetan. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari Kota atau Telaga Sarangan Magetan, Horas.